mepet enggak? Iya gitu doang, ya. Minta maafnya. Minta maafnya cuma berani tulisan, enggak berani buat video. Enggak semuanya yang saya update kok. Tetap gitu. Lanjut ya kan berarti kok? Sampai sekarang ini sih masih lanjut. Kan banyak dorongan juga dari fans, dari keluarga gitu. Iya, buat saya dorongan itu adalah doanya, tapi kalau saya fokus dengan apa yang saya mau lakukan. Gitu. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan, tapi saya berdiri di sini atas nama keluarga saya. Jadi saya nggak mau kepancing dari sana sini, tapi yang pasti terima kasih untuk semuanya yang membantu mencari videonya, semuanya saya juga dapetnya dari fans sih. Dia kan sempat ngungkap alasan kenapa dia ngebully gitu, itu masuk akal nggak sih kalau ngebandingin sama BTS? Nggak, ini bukan dia dari siapanya nggak, tapi itu saya rasa individunya. Itu individunya, saya yakin sekali itu individunya ya. Makanya pada saat saya chat sama dia, dia tidak ada nama sama siapapun gitu, ya itu atas nama individu dan itu real. Dan saya bilang, ya kenapa kamu nggak berani buat video permintaan maaf? Nggak mau nanti dia dibully. Loh, kamu boleh ngebully anak saya tapi saya nggak boleh. Gimana sih gitu, curang banget. Ya dia nggak berani, nggak itu. Terus dihapus-hapusin fotonya, terus ngilang dari DM. Berarti ada komunikasi, sempat ada komunikasi dengan? Sempat. Oh, dengan Koben langsung atau dengan tim? Dengan saya langsung. Apa aja mungkin selain itu tadi yang disampaikan? Nggak ada. Saya cuma baru tadi sih konsultasi sama Minola. Semuanya ya, dia ya mudah-mudahan nggak ada halangan, Senin semua saya proses. Tapi itu menanggapi Vanessa sidang kemarin mungkin sebagai salah satu. Berarti akan masuk kerana hukum ya kok ya? Senin akan masuk kerana hukum berarti? Belum tahu kan, laporan dulu aja. Laporan dulu aja. Akan mencari ya, ini nggak akun-akun yang maksudnya yang membuat? Nggak, saya sih yang ke arah saya aja, saya nggak mau menjadi pahlawan untuk yang lain. Fokusnya ke keluarga saya aja yang membahayakan gitu. Kok Jiwan kan pasti kesel juga, menenangkannya gimana sih kok? Nah itu, untuk ibu yang lagi menyusui itu sebenarnya sulit gitu. Jadi kalau teman-teman, baik istrinya atau keluarganya ada yang menyusui, orang yang menyusui itu moodnya itu benar-benar harus kita jagain banget. Minimal lah dikit lagi lah, anak saya mau menuju 2 tahun gitu, baru dia lepas ASI. Nah sekarang ini saya lagi perlu banget untuk ASI. Moodnya pasti marah, emosi, kesel, sedih. Tapi kan Wenda nggak pernah nunjukin di depan saya. Tapi nggak tahu kalau saya kerja dia nangis kan, dia nggak tahu gitu. Makanya saya harus ambil tindakan minimal di mata dia lihat. Kobe nanti kalau lapor nanti otomatis pelakunya dipanggil, akan bertemu mungkin dengan orang tuanya dia juga gitu, mungkin udah mempersiapkan itu. Biasanya kan Kobe ulun memaafkan di depan teman-teman media aja, tanyain. Karena kalau saya enggak, saya udah marah aja. Saya udah marah banget. Jadi saya tidak mau bagaimana prosesnya, ya biar proses pihak kepolisian aja gitu. Makanya saya baru konsultasi, kasih berkas semuanya tadi ke lawyer ya. Niatnya kalau nggak ada halangan Senin sih. Untuk pelakunya masih di bawah umur nggak sih kok yang foto? Nggak peduli ah, capek ah kalau semuanya di bawah umur lewat. Oh, berarti udah nggak peduli lewat dengan itu. Nggak peduli. Itu yang saya akan sampaikan sih sebenarnya, ini bagaimana ya tindakan lanjutnya untuk anak-anak yang dia bawa umur tapi tingkah lakunya sudah melebihi orang dewasa. Ancaman pembunuhan itu kan bukan sekedar bullying atau mungkin bangunin lo seperti apa? Saya itu kalau yang ini adalah yang saya aneh itu adalah anak pungut. Itu saya sakit hati sekali dengernya. Yang kemarin tentang itu lukanya belum sembuh, sekarang ada lagi tentang anak pungut. Makanya maksud saya, emang anak pungut terus ada anak jalanan, emang kenapa sih? Emang kalau anak jalanan itu hina, kenapa sih kalau anak pungut itu kenapa? Kan gak ada yang salah. Dan maksud saya, istilahnya itu dikata yang halus lah. Kalau dia pintar, dia tahu, saya itu mengadopsi Bertrand itu sah secara hukum loh. Jadi hukumnya ada, jadi wajar kalau saya sedih, wajar kalau ditanya mas saya nangis gak? Nangis banget. Nonton dia ngatain itu saya nangis jadinya, karena gimana ya perasaan orang tua ngelihat anaknya digituin gitu. Dan berkali-kali saya cuma minta maaf, mohon maaf saya gak bisa diam. Jadi jangan ada orang yang ngomong sama saya sabar, jangan ditanggepin, dia ada, saya gak mau ikutan. Saya fokus dengan apa yang mau saya kerjakan. Saya fokus dengan apa yang saya mau lakukan aja. Mungkin itu alasan kenapa akhirnya ke Ruben mengupload di Instagram gitu kok ya? Iya, karena buat saya kalau lu bye, kalau lu marah, nah kok lu marah? Lu boleh upload gua nggak boleh upload lu curang, namanya curang. Ya gua upload lu lagi. Kalau lu nggak terima ya tanya, datangin aja. Ayo, dan maksud gua pemberitaan ini kan disaksikan oleh banyak jutaan orang. Nah sedihnya dia, sedihnya saya duluan. Gitu, dan veteran anak pungut untuk jalan dulu dekil, ya ilah maksud saya, semua orang itu kan ada perubahannya secara hidup, janganlah nanti istilah itu akan terus menerus untuk istilah anak saya dan harus dihapuskan, gak boleh
loh, bagaimana perasaan mereka-mereka yang mengadopsi anak? Nonton ini juga sakit hati loh. Bagaimana mereka yang kayak gitu? Atau mungkin kita punya anak adik asuh, kita punya ini, terus kalau digini sama orang nggak mungkin kita tinggal diam. Itu aja sih. Ya, ya karena kan melihat Vanessa mungkin juga mau dipisahin sama anaknya. Demi teman secara bikin video? Nggak ada, dia nggak. Dia bilang dia malu katanya kalau bikin video. Ya tahu juga, makanya gue upload itu bener dia atau enggak kan kita juga nggak tahu gitu. Nomor WhatsAppnya juga gue dapet, ini juga dapet, tapi buat gue enggak. Gue mau prosesnya secara normal aja gitu, makanya diserahkan kepada pihak yang berwajib, dari pihak berwajib aja. Membuka pintu nggak sih kalau mereka emang mereka untuk ngajak ketemu? Tapi kalau maaf-maafan nggak kelar-kelar. Kok ini biar maksudnya? Maksudnya kalau kita maaf-maafan mungkin teman-teman juga tahu bagaimana gue seluas-luas samudra, bagi gue dihina, gue dicaci, gue ini, gue mah diem aja. Gue diem aja. Ini nyenggolnya udah bener-bener sekeluarga sih gitu. Anak gue, anak ini, anak yang pertama, anak yang kedua. Jadi udah deh. Keterlaluan banget. Ya udah, buat gue keterlaluan. Jadi kalau kata maaf, itu kalau maaf urusan gue sama Tuhan. Tapi kalau udah dilaporin ya ntar aja dulu. Maksudnya ya kali aja kita gak ketemu di sosial media, ketemu di kantor polisi kan seru ya gitu. Jadinya enak. Apa? Jadi efek jera juga. Kalau ngasih efek jera bukan tugas gue, tapi gue melaporkan bagaimana sebagai kewajiban gue aja gitu. Gitu ya. Ini anak-anak yang tidak pantas untuk menjadi bulian gitu. Tapi penebaran kebencian itu kan masuk ke dalam. Ya, karukan mungkin ngelihat Vanessa Angel kasihan. Terima kasih ya. Tapi katanya dia lagi bangun Kak, mungkin sebagai siapa sih prihatin enggak sih Kak? Ngasih sama siapa minta maaf. Aku kalau sekarang kalau ditanya itu masih kesel gitu, Mas. Maksudnya ya marah aja gitu. Akhirnya karena marahnya enggak bisa teriak, enggak bisa meledak, ya tadi pagi akhirnya gue jadi nangis aja gitu. Kesel nonton videonya. Gue mau ulang-ulang, gue sakit hati, gue enggak ulang-ulang, gue pengen tahu ini sumbernya apa gitu. Ya, makasih ya. Bang, makasih ya.